Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bashiru, berikanlah kabar gembira. La tunafiru, jangan buat orang lari. Yassiru, berikanlah kemudahan. Wa la tu'assiru, jangan persulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua amal yang baik kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka dia tidak dicatat oleh malaikat. Jadi sama seperti tanah yang tidak tercatat oleh PPAT. Mudah saya menjelaskan catat-mencatat ini. Jadi gitulah, punya tanah tapi tak tercatat, jadi bisa diambil orang. Maka kalau mau setiap acara itu dicatat, maka diawali dengan alhamdulillah. Makanya apapun yang dapat, alhamdulillah. Anaknya ranking 1, alhamdulillah. Dapat proyek besar, alhamdulillah. Suaminya kawin lagi, itu sekedar supaya ibu-ibu selalu waspada, karena ceramah saya ini banyak jebakan Batman-nya. Jadi itu jurus pertama. Ibu kalau anaknya dipuji orang di Facebook, misalnya posting gambar anak, terus dipuji orang, anaknya cantik ya, terus ibu bilang iya, itu anak itu bisa kena penyakit ain. Penyakit ain itu dari ain, ain artinya mata. Nur aini, cahaya mata. Ain artinya mata. Makanya kalau dipuji orang, ucapkan alhamdulillah dengan menyebut nama Allah, penyakit ainnya batal. Kenapa disebut ain itu penyakit ain itu dari mata? Karena begitu orang melihat anaknya lucu, imut-imut, muncul hasad dengkinya. Ini orang suaminya hitam, bininya jelek, kok anaknya cantik, gitu kan? Kita yang ganteng, jangan-jangan ketukar dulu di rumah sakit. Muncul ain hasad. Jadi dari mata yang dengki itu masuk jin, hantu, setan, anak itu pun jadi sakit. Maka itu fungsi alhamdulillah. Makanya setiap acara apapun namanya, alhamdulillah. Kalau kita sakit, alhamdulillah. Dengan sakit dosa dihapuskan, dengan sakit kita mensyukuri sehat, dengan sakit kita bisa istirahat. Itu alhamdulillah. Terganggu pengajian karena suara telepon, alhamdulillah. Cuman bunyinya agak lain, alhamdulillah. Itu tentang fungsi alhamdulillah. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk apa pula berselawat? Kalau di majelis itu tidak ada selawatnya, majelis itu menjadi antanajifah, majelis bangkai. Majelis bangkai. Nama siapa? Kailani. Panggilan bangkai. Mohon maaf Pak Kailani kalau nama. Bayangkan majelis yang begitu lembutnya karpet tuan rumah nih. Saking licinnya hampir saya terpleset tadi. Kalau di tempat lain segan saya ngaku. Tapi karena di Pekanbaru orang-orang kita juga kan. Kalau di Jakarta kita bergaya lah. Macam awak lah yang paling hebat kan. Padahal hampir jatuh. Jadi majelis yang sudah bagus ini, maka diucapkan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau jumpa sama orang salaman, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad.
supaya apa? Supaya jangan sampai majelis itu menjadi majelis bangkai, majelis busuk, majelis berbau. Dah, alhamdulillah sudah. Solawat sudah. Yang ketiga, menghormati sohibul bait, Pak Dokter beserta Ibu Wahyu Agustina dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan mereka, diberikan istiqomah iman dan Islam, rezekinya melimpah ruah, masuk ke dalam surga yang dingin. Ada surga itu tak dingin. Itulah kalau ada orang ngundang kita AC-nya tak dingin, itu dia masuk surga juga, cuma tak dingin. Yang ini dingin, ah rupanya di bawah AC. Bisa dinaikkan sedikit, saya tak tahan dingin. Saya kalau acara diundang orang di hotel-hotel itu, saya matikan AC. Saya tak tahan. Lama saya tanya, kenapa saya tak tahan AC? Banyak mereka ngasih alasan, mungkin karena Ustaz gak terbiasa. Cuman bahasa mereka itu lembut, padahal dalam hatinya Ustaz orang kampung. Alasan yang logis, ada satu orang ngasih alasan yang logis, kenapa saya tak tahan AC? Kata dia, Ustaz kulitnya tipis. Kurus maksudnya. Jadi angin itu langsung ke tulang. Laisa minna man lam yahram shaghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina. Siapa yang tak hormat sama yang tua, tak sayang sama yang muda, itu tidak, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maka tadi saya sebutkan sahibul bait kita hormati. Adik-adik saya yang muda-muda nih saya sayangi. Dah, alhamdulillah sudah solawat, sudah menghormati sahibul bait, sudah. Yang keempat, saya ceramah memang begitu biasa, di mana-mana pakai poin-poin. Poin-poin. Itu tujuan poin itu, saya kan dosen walaupun mantan. Jadi dosen itu biasa itu biar supaya mahasiswa itu terlatih. Jadi tidak kemana-mana cara berpikirnya. Selalu saya pakai gitu, pakai poin. Saya semua pakai poin. Ceramah pakai poin, khutbah Jumat pakai poin. SMS pun pakai poin. Pakai poin. Tujuannya supaya masyarakat itu terstruktur cara berpikirnya, tak ngalor ngidul kemana-mana. Yang kedua, kalau ada intel ikut pengajian, mudah dia ngasih laporan ke atasan. Kalau sampai dia salah lapor kan payah. Tak ada poin. Nah, yang keempat, tadi kan ada diputarkan video Nusaibah kan? Saya rasa-rasa di bioskop tadi. Tentu Bapak Ibu tadi menengok gambar saya di situ. Kenapa Ustadz Somad ini berjenggot berkumis? Nah, itu tadi pakai face app berbayar. Anda face app itu berbayar. Habis 14 hari hilang sendiri dia. Saya mau menunjukkan ke orang-orang yang mengejek saya selama ini. Kata dia, masa Ustadz Somad mukanya macam pantat bayi? Maksud dia tak berbulu. Saya tunjukkan betul. Kalau mau kupanjangkan jenggotku, kalah jenggot kau. Jenggot kau cuma 3 helai. Itu kau jaga-jaga. Panjangkan, kalah dia. Kalau saya panjangkan jenggot saya ini, apalah kelebihan dia lagi, Cok? Kalau saya panjangkan jenggot saya ini, apalah kelebihan dia lagi? Titel Profesor Doktor Kiai Haji Abdul Somad LC MA PhD Datuk Sri Ulama Setianegara KAI Jaga Mangku Dilaga. Belum buat kartu nama. Saya sampai sekarang belum punya kartu nama. Kalau sempatlah mau saya buat kartu nama sepanjang amplop. Apa kelebihan lagi? Desertasi. Tesis saya 300 halaman.
judulnya Rijalul Muwatta wa Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. Saya kalau bahasa Arab tuh macam kumur-kumur aja. Desertasi saya 637 halaman. Judulnya Asy-Syaikh Hasyim Asy'ari wa juhuduhu fi nashri sunnah di Indonesia. Ijazah saya tiga-tiganya luar negeri. S1 Al-Azhar, S2 Maroko, S3 Sudan. Titel panjang, disertasi tebal, sarjana luar negeri. Tiba-tiba ku panjangkan lagi jenggot. Apalah yang tersisa untuk kalian? Sangkanya wa ece-ece. Kenapa sombong kali bahasa Ustaz? Sombong kepada orang yang sombong itu sodakoh. Jadi kalau nampak orang sombong, sombong kita. Saya gitu. Saya karena tadi dibilang, kemana kita acara nih Ustaz? Kita ke rumah Pak Dokter, rumah Bu Tina. Siapa itu? Pegawai PPAT dengan notaris. Ah, kalau gitu saya numpang mobil Ustaz aja ya. Nah, itu. Karena saya tahu orang PPAT ini tak sombong. Maka saya numpang mobil beliau. Tapi kalau kemana kita nih? Ke tempat orang-orang sombong. Kita pakai mobil kita. Nah, jadi sangka orang itu jangan kita tak punya mobil kan? Sombong. Dulu ada orang ngasih tahu ke saya. Kata dia, masa Ustadz pakai mobil ini? Tak usahlah sebut merek kan, nanti laris pula mobil itu. Soalnya apa yang saya sebutkan ini biasanya viral. Udahlah, awak tak dapat royalti, dia untung. Terus saya bilang, Ustaz masa pakai mobil ini? Ini saya kasih mobil ini. Mobil ini harganya mahal lah. Minggu depan saya datang, saya bawa merek yang dia sebut tuh. Biar dia tahu, jangan diukurnya saya. Paling pantang saya diukur orang. Ditengoknya, Ustaz udah punya katanya. Sudah, saya bilang. Padahal habis duit untuk beli itu. Tak boleh saya diukur orang. Pantang sama saya diukur orang. Nah, jadi saya setelah melanglang buana ini entah kemana-mana, semua udah saya rasakan. Kalau masalah kendaraan, dari mulai dijemput orang naik sampan pakai penutup pisang, daun pisang. Berceramah di kami di suku Akit, dijemput naik ojek, sampai naik mobil Alphard, platnya nama saya, satu UAS, sampai naik pesawat pribadi, semua sudah saya rasakan. Jadi akhirnya menengok kendaraan-kendaraan itu udah anyep aja, udah tak ada rasanya. Menghadapi jamaah pun begitu. Dari mulai jamaah yang mencium kaki saya tarik dia ke atas, sampai jamaah yang tak peduli. Begitu datang, pegangnya bahu saya. Foto ya, kata. Sampai jamaah yang mencaci maki yang di internet tuh, somat anjing, somat babi, somat setan. Nah, jadi saya udah datar aja udah dunia, rata aja. Nah, jadi rupanya begitu cara Allah mendidik perasaan kita. Dulu saya waktu awal-awal ceramah duduk di samping camat ciut sih, menggeletar gitu, segan sama camat. Camat. Sekarang bupati, gubernur, menteri, sama aja udah rasanya. Karena saya menolak jadi wakil presiden. Itu. Jadi begitu cara Allah memainkan perasaan kita. Jadi setelah saya renung-renung, begitu hidup itu ternyata. Begitu rupanya perasaan itu ternyata. Somat yang dulu sama sekarang sama aja. Apa bedanya? Rasa kita itu sudah tak sesuai judul ceramah Ustaz sama judul. Kita belum masuk lagi. Ini baru pengantarnya aja.
Tadi pembawa acara itu Ustadz Khairuddin. Khair artinya baik, din agama. Orang yang paling baik agamanya di Riau ini, dialah Khairuddin. Dan kalau mau mencari menantu, mencari suami adalah orang yang paling baik agamanya. Masalahnya dia udah nikah lah. Lalu kemudian ini sebelah kiri saya, ini namanya Ustadz Alnob Dinar. Dinar itu artinya koin emas. Dia diangkat jadi ketua yayasan supaya tak korupsi. Untuk apa dia korupsi lagi? Nama dia udah koin emas. Alnob Dinar, Ustadz Alnob Dinar. Kedua-duanya ini LC, alumni Al-Azhar. LC itu artinya tulisannya licence. Bahasa Inggrisnya license. Bahasa Perancisnya liaison. Bahasa Arabnya ijazah. Ini orang sudah dapat ijazah untuk mengajarkan agama Islam. Ijazahnya level internasional, Al-Azhar University. Itu yang tanggung. Bapak kalau istrinya mau melahirkan, mau menyerahkan istri ke bidan tak berijazah, mana mau, matilah bini itu. Diserahkan ke bidan berijazah, itu maka dikasih LC. Ini banyak jamaah sekarang tak tahu LC. Apa Ustaz itu? Lucu-lucu. Ustaz Somad itu LC apa artinya? Lulusan Kairo. Ngada-ngada jamaah. Dah, habis. Saking banyaknya tak ingat lagi saya poin keberapa. Sekarang baru kita masuk judul, beratnya jalan menuju surga. Itulah maka jamaah itu tak datang. Sebetulnya orang PPAT ini banyak udah mau datang, notaris-notaris nih. Pas di share tengoknya, beratnya jalan, nanti aja lah. Makanya kata Nabi, basyiru, berikanlah kabar gembira. Latunafiru, jangan buat orang lari. Yassiru, berikanlah kemudahan. Walatuassiru, jangan persulit. Makanya ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau aku ikut jihad, aku masuk surga tak? Langsung aku masuk surga, kata Nabi. Coba seandainya waktu itu sahabat itu nanya, Rasulullah, kalau aku jihad masuk surga enggak? Lalu dijawab Nabi pakai ini, beratnya jalan menuju surga. Kata sahabat, tak jadilah. Makanya saya termasuk. Coba tengok komen-komen di YouTube tuh. Kenapa jamaah itu senang ceramah saya? Karena simple, ringan, mudah dipahami. Saya baca komen-komen itu. Jangan saya kata baca. Mudah kami pahami ceramah Ustadz. Yang ribet, yang jelimet, yang susah payah itu mudah kami pahami. Kami ini kan emak-emak susah paham Pak Ustadz. Gitu deh. Memang logika emak-emak ini susah dipahami. Sain kanan belok kiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masuk surga ini mudah. Man salla isnatai asyarata raka'ah. Siapa yang sholat 12 raka'at. Fil yaumi wal laylah, sehari semalam. Bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kok kurang? 2 rakaat. Saya sebetulnya ngetes aja. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Bukan payah masuk surga. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, dibangunkan satu tempat dalam surga. Mudah. Cuman yang sulit itu bagi orang yang malas dan orang yang pelit. Saya Pak Ustadz malas sholat sunat, tapi dermawan, masuk surga lewat pintu bangun masjid. Saya Pak Ustadz untuk menggerakkan badan sholat sunat nih mudah, cuma mengeluarkan duit payah, masuk surga lewat
pintu sholat sunat. Kan langsung masuk surga ibu itu. Jadi ada dua jalan dikasih. Kalau kau malas bergerak badan tapi ringan mengeluarkan duit, masuk surga lewat pintu ini. Aku Pak Ustaz, sholat sunat tarawih, sholat duha, sholat sunat tahajud, tapi mengeluarkan duit dari dompet nih 3 resletingnya. Jadi sebetulnya ini adalah pilihan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu notaris, nota itu kan not, note, nota artinya menulis, notaris menulis. Ini notaris ini nulis-nulis saja kerja. Orang mencari duit pergi pagi ke sawah masih bisa dibedakan mana orangnya, mana kerbaunya. Ini orang, ini kerbau. Sore pulang jam 5 sama bentuknya. Entah mana orang, entah mana kerbau. Berapa dia mengeluarkan zakat? 10%. Zakat petani yang pakai, tidak pakai irigasi, pakai tadah hujan, 10% bu. Jadi kalau dapatnya hasil sawah itu 10 juta, berapa zakatnya? Nang kok cerita duit ini banyak yang tak paham. 1 juta zakat. Bayangkan. Tiba-tiba ada orang notaris yang cuma nulis-nulis saja gitu. Itu pun orang lain pula nuliskan. Dia tinggal nengok-nengok aja, buka-buka, liur sikit. Sekian gitu. Pas diminta zakat, berapa zakat notaris? 2,5%. Kira-kira mudah tak masuk surga itu? Bisa pula orang bertanam padi di sawah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tunggang langgang lintang pukang, bertungkus lumus, pergi pagi pulang petang peras keringat banting tulang, 10% zakat. Bayangkan itu. Tiba-tiba akte notaris. Makanya untung petani itu tak pandai ceramah. Kalau pandai dia ceramah, berceramah dia, judulnya betapa tak adilnya Tuhan. Jadi ada orang di Pekanbaru ini. Ada orang di Pekanbaru ini jumpa saya dulu. Saya tanya, Pak, zakat Bapak berapa? Zakat saya Ustadz Abdul Somad 1 bulan 300 juta. Terus saya tengok, gimana cara Bapak ngitungnya? Gini. Oh, salah ini saya bilang. Dibayarnya zakat 10%. Ini hitungannya tak betul. Kenapa Bapak bayar zakat 10%? Bapak bayar zakat 2,5%. Itulah jawaban dia ceramah saya tadi. Jadi ceramah saya ini pun saya copy paste dari dia itu. Kata dia, masa petani yang di sawah zakatnya 10%? Saya di ruang ber-AC kok cuman 2,5%. Maka saya malu masuk surga nanti ketemu dengan petani itu, Pak Ustaz. Maka saya bayar 10%, kata dia. Saya mesti macam petani itu. Cuma masalahnya orang begini tak banyak. Selama saya ceramah 12 tahun di Pekanbaru, dia itu sendirilah. Tak banyak. Makhluk-makhluk begini ini mesti dibudidayakan. Bisa pakai hidroponik yang tanpa tanah, pakai air aja. Bisa juga langsung ke tanah. Makhluk-makhluk yang begini ini sudah asing sekarang. Macam Jurassic Park. Sudah jadi dinosaurus. Aneh. Oleh sebab itu saya bangga. Tadi ungkapan kata sambutan dari Ibu Tina, ada seperti, kalau saya menangkap ya, mungkin Bapak Ibu lain cara menangkap. Yang saya tangkap, beliau seolah-olah ingin mengatakan ke saya, mohon maaf jamaahnya enggak banyak. Ibu ada menangkap gitu tuh? Iya. Ada. Nah, salah. Ustaz, sebenarnya ini banyak undangan, cuman saya pribadi tak pernah melihat, bagi saya 100 ribu orang di Gelora
Bandung Lautan Api, bagi saya sudah sama aja sudah setelah keliling-keliling. Karena tiap hari saya ceramah, memang saya berdua aja sama kamera itu, tak ada orang. Hai jemaah dimanapun berada gitu saya, berdua aja. Nah, itu. Jadi bagi saya ini sudah ramai. Itu. Jadi akan datang kalau ada di mana-mana orang, oh enggak enak lah ngundang sama itu mesti ramah, mesti ramah. Saya sudah tidak di level itu lagi. Berapapun orang, bagi saya sisa hidup saya ini saya anggap ini bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam saya menjenguk kawan saya satu kelas di IAIN Susko. Tahu Bapak Ibu IAIN Susko? Sekarang sudah berubah menjadi UIN Suska. Dulu namanya IAIN Susko. Saya kuliah di sana 96 sebelum ke Mesir. Sekelas dengan saya. Meninggal dia tadi malam. Lama saya menung, kenapa tak aku yang mati? Sampai tadi malam mau tidur begitu tengyang di pikir saya. Kenapa tak aku yang mati? Dia anaknya 3. Bininya 1. Aku anakku 1, bini tak ada. Mestinya aku yang mati. Lama saya. 2 hari yang lalu, orang Palembang. Sama-sama saya ke Mesir. Habis ceramah, dipijitnya kepalanya pakai minyak kayu putih, muntah-muntah, meninggal. Jadi 2 hari ini pukulan bertubi-tubi. Pukulan kiri, alumni Mesir, pukulan kanan, kawan sama-sama YN, mati. Kenapa bukan aku yang mati? Berarti masih ada lagi tugas. Saya menduga kenapa tak saya yang mati itu, karena tabung wakaf umat ini belum selesai. Dugaan saya, kalau siap tabung wakaf ini gul juga saya. Jadi saya menganggap hidup saya ini masih bergantung ke tabung wakaf. Karena saya sudah janji, saya janji ke tabung wakaf, kita akan masuk ke semua kantor-kantor di Pekanbaru ini. Mengemis kita. Sama kita sekarang ini enggak, kita minta. Kita datang, apa mau mereka kita datang. Yang penting berdiri tabung wakaf umat ini, habis itu berdiri masjid, berdiri pesantren, berdiri SDIT, SMPIT, SMAIT, SD Tahfiz, SMP Tahfiz, SMA Tahfiz, sekolah anak yatim fakir tak mampu, habis itu mau mati-matilah. Dan kita udah tanda tangan situ, saya yang bertanda tangan di bawah ini Abdul Somad, ini tidak hak milik. Tak ada kait mengait dengan anak cucu saya. Ini lillahi ta'ala akan kita balikkan kepada umat. Selesai. Kalau cerita masalah masuk surga, mudah. Salat sunat 12 rakaat sehari, masuk. Bangun masjid, masuk. Cuman kita tak mau masuk surga sendirian. Kita mau ada juga lah orang PPAT ini mewakili agak 2-3 orang masuk jadi. Tak usah semua. Tak enak, masa nonton bola sendirian, nonton bola Real Madrid Barcelona sendirian, masuk gol, nak gol kok gol lah. Tapi kalau nobar, nonton bareng, gol. Makanya enaknya masuk surga itu ramai-ramai. Kalau bahasa anak mudanya, enggak ada lo enggak rame. Alah Ustadz nih baru ceramah 2 kali ke Jakarta, udah pakai lo pula. Biasa pakai waang. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, itulah gunanya kami ini nanti masuk ke, nanti kemarin ID itu ikatan dokter, bukan ikatan dukun, ikatan dokter Indonesia. Cuman acaranya tidak live macam ini, pakai apa istilahnya itu sekarang? Webinar. Webinar aplikasi Zoom dengan langsung begini sebetulnya sama pahalanya, sama-sama masuk surga. Cuman tengoklah tadi waktu kita dengan Kiai Idrus masuk surga, cuman agak lama loadingnya. Agak lama. Jadi nanti di surga itu kira-kira siapa yang lebih masuk surga, ID atau PPAT? ID jangan marah, bukan saya yang jawab.
Dua-dua, kata Pak Dokter, dua-dua. Pak Dokter, beliau orang ini. Pak Dokter. Istri beliau, notaris. Jadi dua-duanya masuk ke dalam surga. Ada jamaah nih, Ustaz Somad. Nanti kalau di surga, Ustaz tidak melihat kami. Tolong carikan. Jadi saya bilang, kok yakin kali masuk neraka? Kita mesti yakin masuk. Orang yang jamin Nabi kok. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Terus yang dicari pergi pagi pulang petang ini apa sebetulnya yang dicari nih Pak Ustaz? Manusia ini kan cuma dua, makan, pakai. Cuma dua itu saja hidup nih. Makan, pakai. Makan pagi, makan siang, makan malam. Dan sekarang banyak orang kaya tak makan lagi. Tak makan. Dikasih nasi, tak bisa. Nasi manis. Dikasih teh manis, tak bisa. Diabetes. Dikasih gulai kambing, tak bisa. Kolesterol. Akhirnya minum air putih. Makan buah. Yang dicari itu pun tak bisa dimakan. Pakaian pun gitu juga. Pakaian paling banyak 3 lapis. Selapis di dalam, underwear. Selapis di luar, pakai jaket. Kalau ada sampai 4 lapis, itu bukan orang kaya, demam. Makanan secukupnya, pakaian secukupnya. Lalu yang dicari lebih ini untuk apa? Itulah bekal mati tadi. Jadi saya tak mau setelah pengajian, spirit semangat bekerja orang PPAT dan notaris ini kendor. Itu saya tak mau. Habis pengajian dengan Ustaz Somad besok, Pak gimana ini? Ah udahlah, itu kita akhirat aja sekarang. Bukan itu maksud saya. Habis ini tetap semangat, tapi mulai tidak lagi pandangannya, cara pandangnya tidak lagi dunia oriented, tapi akhirat oriented. Silakan bangun rumah besar-besar, tapi dipakai untuk pengajian. Macam ini ya, rumah besar. Di atas ada pula kamar. Naik saya ke atas kamar tu, wow. Makan suite room. Presiden suite. Presiden suite. Suite tu manis, presiden manis. Di atas. Kamar siapa nih Pak Dokter? Kamar siapa nih Bu? Ini khusus untuk ustad-ustad yang datang ceramah ke Pekanbaru. Begitu niatnya. Niat punya rumah besar untuk pengajian, untuk ustadz datang. Saya kalau sudah diundang ke satu kota tinggal di hotel, memang hajab. Bahasa Arabnya azab. Orang Melayu susah bilang azab. Cuman apa ustadz? Hajab. Apa tak hajab? Tinggal di hotel, pakai peci, pakai koko, pakai sorban, masuk ke lift, orang pakai rok pendek. Tak akan tawa tengok. Tak mungkin nak pejam mata. Tapi kalau beginilah ada di setiap kota di Pekanbaru, makanya berniat. Saya doakan mudah-mudahan semua orang notaris dan pejabat PPAT ini rumahnya besar-besar semua. Rumahnya, orang rumahnya tidak. Rumahnya. Tapi niatnya rumah itu mesti ada pengajian. Bisa seminggu sekali, bagus. Tak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Ada kajian rutin. Kajian fikih, halal, haram, makruh, mubah. Ini orang PPAT ini harus diajarkan halal haram. Kalau tidak nanti halal kan ya semua. Mengundang pengajian pun dipesan dari awal. Pak Ustaz, tolong datang ke kantor PPAT. Ceritanya halal aja. Tak bisa gitu. Oleh sebab itu maka hubungi Ustadz Al-Nob, minta daftar nama-nama Ustadz tabung wakaf supaya dijelaskan yang mana halal, mana haram, mana makruh, mana mubah, mana boleh, mana tak boleh. Kenapa hati kita itu berat mau beribadah, berat mendengar ceramah? Gara-gara makan haram. Itu bahayanya makan haram. Banyak orang anggap, Ustadz, kenapa kawan saya itu makan haram, rezekinya tetap lancar?
Kenapa dia makan haram, mobilnya tetap mewah? Kenapa dia makan haram? Bukan itu azab itu. Azab itu adalah gara-gara makan haram, hati tetu. Khatamallahu ala qulubihim, hati tutup. Wa ala sam'ihim, talingo tasumbek. Wa ala absarihim, mata tak nampak lagi jalan. Itulah azab di atas azab. Rumah besar, duit banyak, tapi mata tertutup, tak nampak fakir miskin. Telinga tersumbat, tak masuk pengajian. Sanggup pula ada orang di Pekanbaru nih mendengar azan kuat, dibawanya perang panjang. Suruh muazin berhenti. Terganggu dia suara azan masuk ke telinga. Orang Islam. Tak boleh sebut nama masjidnya, menjaga kode etik. Saya tahunya waktu datang ke masjid itu, saya tanya, loh ini mikrofonnya kok, toanya kok gak ngarah ke sana? Kemarin Pak Ustadz datang, dia mengamuk bawa parang panjang. Kata dia terganggu, dia mendengar azan. Bukan di tempat minoritas Islam, di Pekanbaru, orang yang mayoritas. Ada makhluk begitu, beberapa tahun yang lalu. Sekarang tak sudah punah, Allah wa'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya mulai jam 11, sekarang sudah jam 11.45. Beratnya jalan menuju surga? Tak berat. Buktinya kita punya komunitas. Jadi banyak betul komunitasnya Pak Ustaz. Ada komunitas namanya Tabung Wakaf, habis itu komunitas Nusaibah. Kita bukan melawan ini. Kita bukan berkelahi ini antara Nusaibah dengan Tabung Wakaf Umat, tapi bekerja sama. Karena masuk surga itu nanti tidak sendirian-sendirian, masuk surga berjamaah. Wa ra'aitannasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuk Islamnya afwaja. Afwaja artinya berkloter-kloter, berkelompok-kelompok. Itu kan masuk Islamnya Pak Ustadz ya, masuk ke surganya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka masuk ke dalam surga zumara, berkelompok-kelompok. Kelompok yang pertama Nusaibah, masuk Nusaibah dulu karena tuan rumah. Habis Nusaibah barulah Tabung Wakaf karena panitia. Habis itu baru PPAT, notaris. Habis itu baru webinar ID. Pak dokter memang kelompoknya masuk ID, tapi karena masuk ibu itu duluan, ditarik ibu itu. Itu namanya syafaat mak-mak. Jangan aku, jangan sombong. Boleh jadi Abdul Somad ini panjang umur masuk surga karena doa jamaah. Kan diaminkan jemaah. Tak tahu kita, kadang kita berdoa tak makbul, rupanya doa orang lain. Kita nih kadang bak kata orang Melayu kan menumpang tuah. Menumpang tuah. Saya ini menumpang tuah sekarang. Tuah apa? Tuah Tabung Wakaf. Kalau membawa nama pribadi mana saya berani? Tak pernah saya berani kalau membawa nama pribadi. Makanya sampai sekarang saya tak punya pesantren. Tak berani saya membawa. Tapi kalau membawa Tabung Wakaf, berani saya. Datang ke rumah orang-orang kaya, datang, Pak, kami dari Tabung Wakaf, ini untuk umat. Jadi saya ini menumpang tuah umat Pekanbaru, karena memang orang Pekanbaru orang bertuah. Pekanbaru kota bertuah, bukan berkuah, bertuah. Akhirnya datanglah orang ke Pekanbaru, orang Pelelawan datang, orang Kabupaten Kampar datang, dari Tembilahan Indragiri Hilir datang, dari, udah sebut semua udah kan? Nah, non tak disebut, tak disebutnya pula kita. Terus gimana? Kita kasih aja lah 2000. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi pahamlah Bapak Ibu, kenapa mesti ada Nusaibah. Nusaibah itu siapa Pak Ustaz? Nusaibah itu sahabat Nabi yang lukanya lebih 11 bekas tombak anak panah saat perang menolong Nabi SAW melawan kafir musyrik. Itu makanya gambar perempuan. Itu gambar Nusaibah itu perempuan, bukan ninja itu. Itu gambar perempuan.
supaya laki-laki ini malu. Perempuan aja bisa menolong Nabi, masa laki-laki tidak? Kalau gitu jadi bencong aja lah. Nauzubillah. Ya, sebab itu kita tolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita bisa. Karena kalau sudah sampainya mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, tak ada lagi, Bu. Tak ada lagi, Pak. Dibukalah tutup jenazah kawan saya tadi malam, duduklah saya di situ. Kain panjang itulah cuman mengalas. Kain panjang, Ibu. Ibu, Bapak siap-siapkan kain panjang dari sekarang. Tak bisa ditutup pakai kain sarung. Saya kain panjang sudah saya siapkan. Kalau saya mati, tutup pakai kain panjang. Kalau Bapak itu tinggi betul, 2 meter, sambung. Jangan sampai tarik kaki nampak muka. Naik muka nampak kaki. Zaman Nabi ada sahabat dulu, saking susahnya, ditarik kain ke kepala nampak kaki. Tutup kaki nampak kepala. Kalau kainnya pendek, mana yang ditutup? Kepala apa kaki? Kepala. Tutup ke kepala, kakinya ditutup dengan izhar. Izhar lalang. Lalang yang harum wangi ditutupkan ke kaki. Oleh sebab itu maka kita lagi mumpung masih sehat wal afiat. Insyaallah Bapak Ibu umurnya masih panjang. Mak, yang tak bilang amin ini dekat lagi. Saya yakin Bapak Ibu masih panjang umurnya. Karena misi hidup kita masih belum selesai. Insyaallah kita semua ini masuk surga. Istiqamah. Kawan-kawan yang belum datang yang ikut streaming dari rumah, ini acara ini di streaming kan? Tidak. Ah, tak masuklah mereka. Mereka ada live. Ah, yang ikut itu masuk surga semua. Masyaallah tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita mesti sering ikut pengajian, mesti sering ikut jamaah. Karena kalau tidak, godaan ini luar biasa. Hari ini selamat, besok belum tentu selamat. Pagi ini selamat, nanti malam belum tentu selamat. Beruntunglah ibu-ibu yang nama lakinya Pak Selamat. Oleh sebab itu maka cara menyelamatkan kita ini mesti berjamaah. Saya ikut merasa senang karena sudah ada jamaah PPAT, jamaah Nusaibah, jamaah Notaris, jamaah Tabung Wakaf. Saya sendiri Ustadz lintas jamaah, kemana saja masuk. Masuk ke ID, masuk ke Tabung Wakaf, masuk ke PPAT, masuk ke Masjid Muhammadiyah, masuk ke Nahdlatul Ulama, masuk sampai orang-orang heran. Apanya sebetulnya mazhab Ustaz nih? Jangan dengan mazhab joker nih gitu. Saya bilang selama dia masih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ahlu sunnah wal jamaah, maka saya ikut di dalam. 50 menit sebagai pengantar dialog. Selebihnya kalau ada yang mau ditanyakan, saya jawab. Kalau tak ada yang ditanyakan, ya buat-buatlah pertanyaan. Bisa langsung maupun tertulis. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.